Oke dulur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan, lor. Channel seputar audio sound system. Oke, di kesempatan kali ini admin berada di daerah Mojolaban, Palor, Sukoharjo, lor. Nah ini tepatnya di Kostrad ya mas? Di Kostrad, lor. Nah ini, di sini ada konser berseri GTV Solo, lor. Nah ini dengan hiburan artis-artis ibu kota, ini live di sini. Dan kita kali ini mau mereview atau mau melihat-lihat audionya yang dipakai, lor. Ini dari Gamung Production, lor. Nah ini. Ini suasana sudah mulai ramai untuk acara nanti habis maghrib. Nah ini. Lokasinya. Ini suasananya sudah mulai padat. Ini. Yang dekat bisa merapat, lor, dan yang jauh bisa segera sini, lor. Ini untuk acaranya Sabtu Minggu. Nah, ini admin mereview hari Sabtu. Untuk besok masih ada. Kita lihat untuk soundnya, lor, yang dipakai dari Gamung Production. Kita review dari luar saja, lor. Soalnya ini sudah apa ya? Sudah gladi bersih. Jadi hanya panitia dan kru-kru sound sama artis-artis dan kru DLL dan yang lain-lain. Nah, ini yang bisa masuk hanya pakai ID card. Ini dari Gamung Production. Untuk subnya yang di sebelah sini, di bawah sini ada, lor. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 box, lor. Ini full dari JBL, luar biasa, jos gandes, lor. Nah, ini dari Gamung Production. Kemudian untuk land area-nya itu dari full JBL juga. Ada 10 land area, lor. Coba kita dekatkan. Ya, seperti ini. 10 land area. Ini lagi cek sound grup band Padi, lor, ini. Nah, itu grup band Padi. Seperti itu. Ini lagi mau cek sound. Dan di sebelah sana juga ada, lor, itu. Itu ada 4 box sub dari JBL juga. Untuk serinya saya kurang tahu, lor, itu. Nah, itu. Kurang tahu untuk serinya ini. Kemudian untuk tembakan vokal itu juga dari JBL PRX710. Nah, itu. Yang itu. Ini ada banyak sekali, lor, di dalam panggung, di atas panggung itu. Ini lagi cek sound. Cek sound. Nah, ini, lor. Ini lightingnya juga luar biasa, spektakuler, lor. Panggungnya panggung sangat besar sekali. Acara TV. Ini lagi cek sound, cek sound. Ini posisi lagi grimis. Ini lagi grimis. Nah, itu band ibu kota lagi pada cek sound. Untuk yang di sebelah sana FOH-nya juga sama, loh. Untuk line area-nya pakai JBL, kita terangin. Nah, itu. Itu pakai JBL, ada 10 box JBL. Itu kalau nggak salah VRTEC, lor, tapi saya juga kurang tahu pastinya. Kemudian untuk subnya di sana juga sama. Sama yang di sebelah barat tadi itu. Untuk yang di tengah hanya 4 box sub. Nah, ini ada 4 box sub. Ini kru dari Gamung Production lagi menutupin speaker aktifnya dari JBL juga. Ini untuk alat dari Gamung Audio itu full dari JBL semuanya, lor. Ini sound kelas internasional ini, lor. Ini acara-acara TV ini sampai di mana-mana ini, lor. Gamung Production ini pasti kalau ada acara TV konser di
daerah mana itu pasti makanya gamung. Gamung production. Seperti ini loh. Wah, suasana panggung sangat megah sekali. Spektakuler. Suaranya juga clarity, sangat clarity sekali, full JBL. Nah, itu loh. Kita dari sini saja, Lur. Coba kita ke sana. Itu mixernya juga ada beberapa mixer loh yang dipakai. Dari Yamaha CL5, terus di sampingnya itu juga ada Midas M32. Untuk yang di sebelah sini saya kurang tahu loh. Misalnya ditutup, saya mau masuk juga ini nggak boleh loh, soalnya udah gladi bersih semuanya. Seperti ini. Dan ini yang di sana untuk lightingnya. Untuk yang di sebelah sana, yang di atas, yang tiga tingkat itu mungkin untuk kamera, mungkin untuk videonya, video shootingnya seperti ini. Ini dari mixer EVO H, jarak dari mixer EVO H seperti ini penampakannya luar biasa, jos. Untuk suara gamung production ini sangat clarity sekali ini. Nah, itu bisa terdengar ya Lur ya. Ini. Ini pengunjung sebagian pada berteduh soalnya lagi gerimis ini. Tadi banyak sekali Lur. Pengunjung sudah mulai berdatangan. Ini lagi berteduh di UMKM sampingnya. Lah itu. Kamera dari TV loh. Nanti siaran langsung dari TV MNC TV kalau nggak salah itu loh. GTV Solo. Konser berseri di Kostrad Mojolabang Palur Sukoharjo. Feel suaranya ini. Lightingnya luar biasa sekali loh, lightingnya. LED-nya juga panggungnya ini luar biasa sekali, panggungnya besar sekali. Son Sultan dari Gamung Production, full JBL. Dari EVO H, dari tembakan vokal, dari apa itu monitor di sana juga ada Marshall, juga ada ini. Untuk drumnya itu ada empat drum di sebelah sana, di tengah itu dua, dan sebelah sana juga ada. Ini nanti bandnya itu ada beberapa band, sama MPI Asmara juga ada. Luar biasa loh. Itu vokalis dari Padi. Itu. Coba kita lihat. Nah itu. Lagi latihan loh. Untuk live nanti malam. Mantap.
Konser TV GTV Solo. Kita simak suaranya lah. Ini cek sound lagi apa enggak ini bandnya ini. Tadi sudah cek sound lor, band dari Padi. Kalau kali ini mungkin dari Padi lagi atau tidak, saya kurang tahu. Suaranya benar-benar clarity sekali ini. Sepuluh menit menuju azan maghrib. Oke, cukup sekian informasi saat ini tentang Gamung Production live di daerah Mojolaban, Palur, Sukoharjo lor, dalam acara konser berseri GTV Solo. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor, agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata waktu nge-review atau waktu berkata, admin mohon maaf sebesar-besarnya lor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sound Man, salam Sound System Hajatan lor.